Silakan kepada Pak Sparta selaku Ketua Penguji Sidang pada sore hari ini. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bu Nova Novita sebagai Kaprodi Akuntansi dan Mbak Devita yang mengurusin ujian sidang skripsi ini. Pada hari ini Indonesia Baking School melaksanakan sidang skripsi atas permintaan Saudara Nur Indah Abjanti Iya, Pak. dengan NIM 2015 berapa lagi itu? 411 411211. 21 dengan judul skripsi Dampak Real Earning Management Terhadap Nilai Perusahaan dengan Kepemilikan Institusional sebagai Moderating Variable. Studi empiris pada perusahaan yang terdaftar pada Bursa Efek Indonesia periode 2015 sampai 2019. Untuk itu Indonesia Baking School telah menunjuk tim penguji. Yang pertama saya sendiri Sparta, yang kedua Ibu Bapak Novita sebagai pembimbing saudara, usaha pembimbing. Yang ketiga Bapak Zubiser, Zubiser Pak Didik, nama Zubiser. Bapak Didik, Pak Didik sedikit ya, ya sebagai penguji dua. Pada hari ini sudah datang, terima kasih atas kedatangan Bu Nova sama Pak Didik ya untuk pelaksanaan sidang skripsi ini. Perlu kami sampaikan sidang ini akan berlangsung tiga tahap ya. Pertama, tahap sudah diberikan waktu sekitar 15 menit ya untuk menyampaikan hasil penelitian bentuk skripsi. Kemudian setelah itu kita berikan waktu kepada saudara para penguji ya, saudara Didik sama saya sendiri sama Bu Nova nanti terakhir untuk memberikan tanggapan atas presentasi dari saudari Nur Indah Agianti. Baik, terima kasih waktu yang telah diberikan. Belum lagi duh, cepat sabar. Oh. Ada gilirannya. Maaf, Pak. Jangan kalau buru-buru banyak anak nanti. Nah, kemudian setelah selesai kesempatan diberikan masing-masing maksimal setengah jam ya. Pak Didik setengah jam maksimal, Bu Nova saya sendiri juga setengah jam maksimal setiap waktu nanti ya. Selesai nanti kami persilakan saudari Nur Indah Hargianti untuk keluar dulu sebentar untuk kami gunakan waktunya diskusi menilai saudara apakah lulus atau tidak. Setelah itu kita panggil lagi masuk dan tahap ketiga itu pengumuman nilai. Kalau sudah lulus jadi alumni, kalau lulus pasti ulang lagi ya. Sebelum dimulai silakan saudari Nur Indah Hargianti untuk berdoa dulu. Silakan. Kalau selesai kasih tahu ya, jangan diam aja ya. Masih kata. Selesai, udah ya. Dengan sibuk doa, sebelumnya saya sampaikan juga ucapan selamat sudah sampai ke tahap ini. Mudah-mudahan sudah lancar mengikuti sidang skripsi hari ini. Dan angkatan kamu udah apa? Angkatan berapa? 2015. 7 tahun ya? 8 tahun. Oh, 8 tahun ya. 7 tahun. Ya belum cukup, belum sampai 10 tahun lah, enggak apa-apa lah. 7 tahun kan masih lebih cepat dibandingkan 8 tahun ya. Enggak apa-apa. Jadi ya, kamu bergembira aja karena 7 tahun masuk singkat, cepat dibandingkan 8 tahun. Ya, silakan saudari Lulianda Gianti untuk presentasi, silakan. Baik, Pak, terima kasih atas waktu yang telah diberikan. Izin share screen ya, Pak. Ya.
Baik, Pak, Ibu, apa sudah terlihat? Sudah, Indah, sudah. Ya, persilakan. Baik, Pak, terima kasih telah atas waktu yang telah diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, Bapak Ibu dosen. Pertama-tama, saya ingin mengucapkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena telah melimpahkan kesehatan kepada kita semua, sehingga kita dapat berkumpul pada sore hari ini. Yang saya hormati Bapak Dr. Sparta, SEMP AKCA, selaku Ketua Penguji, Bapak Dipti Saleh Sadikin, SE MSI, selaku dosen penguji, dan Ibu Nova Novita, SEM SAK, selaku dosen pembimbing skripsi, serta Mbak Ulan yang telah menyiapkan sidang skripsi sore hari ini. Saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu dosen yang telah menyempatkan waktu pada sore hari ini, Selasa 27 September 2022. Perkenalkan, nama saya Nur Indah Gianti, mahasiswi STIE Indonesia Business School, program studi akuntansi. Sore hari ini saya akan mempresentasikan skripsi saya dengan judul Dampak Real Earnings Management terhadap Nilai Perusahaan dengan Kepemilikan Institusional sebagai Moderating Variable. Latar belakang penelitian saya, semakin tinggi harga saham perusahaan, semakin baik pula nilai perusahaan di mata para investor. Agar dapat menaikkan nilai perusahaan, manajemen perusahaan dapat mengambil kebijakan-kebijakan yang mampu mempengaruhi laba perusahaan atau yang sering disebut dengan manajemen laba atau earnings management. Laba perusahaan yang meningkat tentu akan menaikkan nilai perusahaan. Namun, aktivitas earnings management dapat menimbulkan dampak negatif bagi nilai perusahaan. Mengingat pentingnya perusahaan subsektor perusahaan manufaktur subsektor makanan dan minuman yang menyediakan kebutuhan bagi masyarakat, setiap perusahaan harus meningkatkan nilai perusahaan agar dapat terus berkembang dan menggerakkan perekonomian. Untuk research gap atau perbedaan dengan penelitian sebelumnya, terletak pada perusahaan sampel, tahun penelitian, penambahan variable control, dan metode penghitungan earnings management. Seperti yang diketahui bahwa ada dua cara pengukuran earnings management, yaitu accrual earnings management dan real earnings management. Pada penelitian sebelumnya yang telah dilakukan oleh Rahmawati dan Putri pada tahun 2020, memiliki hasil yaitu accrual earnings management berdampak negatif terhadap nilai perusahaan. Maka pada penelitian ini saya ingin menguji apakah real earnings management berpengaruh negatif terhadap nilai perusahaan dan apakah penelitian institusional mampu memoderasi pengaruh real earnings management terhadap nilai perusahaan. Sehingga tujuan pada penelitian ini yaitu untuk menganalisis dampak negatif real earnings management terhadap nilai perusahaan dan untuk menganalisis apakah kepemilikan institusional dalam memoderasi dampak earnings management terhadap nilai perusahaan. Pembaruan penelitian ini yaitu penelitian ini menggunakan data laporan keuangan tahun 2015 sampai tahun 2019 dengan perusahaan yang diteliti yaitu perusahaan manufaktur subsektor makanan dan minuman. Penelitian ini juga menambahkan variabel kontrol yaitu ukuran perusahaan atau size dan leverage. Untuk proxy earnings management yang digunakan pada penelitian ini yaitu real earnings management. Selanjutnya yaitu masuk ke bab 2 yaitu landasan teori. Untuk teori yang pertama yaitu agensi teori yang dikemukakan oleh Jensen dan Meckling pada tahun 1976. Agensi teori merupakan teori yang melandasi pemisahan antara kepemilikan atau prinsipal dan pengelolaan manajemen atau agent dalam sebuah perusahaan. Untuk teori yang kedua yaitu signaling teori. Pada buku Brigham dan Houston tahun 2018, teori tentang aksi signaling teori merupakan teori tentang aksi yang dilakukan oleh manajemen perusahaan yang memberikan petunjuk kepada investor tentang bagaimana manajemen memandang prospek perusahaan. Yang selanjutnya yaitu real earnings management yang dikemukakan oleh Roy Chowdhury tahun 2006.
Real earnings management merupakan tindakan manajemen laba melalui tindakan manipulasi pada kegiatan produksi agar meningkatkan laba perusahaan pada periode berjalan. Selanjutnya, nilai perusahaan yaitu penilaian pihak eksternal terhadap perusahaan yang terlihat dari harga saham. Untuk kepemilikan institusional yaitu pemegang saham dari pihak institusional seperti bank, lembaga asuransi, dan institusi lainnya. Lalu untuk firm size atau ukuran perusahaan menunjukkan besarnya aset suatu perusahaan, dan leverage yaitu kemampuan hutang jangka panjang untuk membiayai aset perusahaan dalam meningkatkan keuntungan. Untuk nilai perusahaan yang digunakan ya, dihitung menggunakan Tobin's Q, yaitu market value share, outstanding share ditambah dengan long debt dibagi total aset. Untuk ukuran perusahaan menggunakan logaritma natural dari total aset. Untuk leverage menggunakan debt to equity ratio, yaitu total utang jangka panjang dibagi total aset. Untuk real earnings management menggunakan dihitung menggunakan cash flow operation atau CFO, dan selanjutnya production cost atau product cost, dan selanjutnya yaitu discretionary expense yang dihitung menggunakan selling, general, and administrative expenses. Untuk kepemilikan institusional dihitung dengan menggunakan jumlah saham yang dimiliki oleh pihak institusional dibagi total saham beredar dikali 100%. Selanjutnya, kerangka pemikiran pada penelitian ini yaitu untuk menguji pengaruh dari variabel independen yaitu real earnings management terhadap variabel dependen nilai perusahaan, dan variabel moderasi yaitu kepemilikan institusional yang mempengaruhi dampak dari real earnings management terhadap nilai perusahaan. Selanjutnya, masuk ke bab 3 yaitu metode penelitian. Untuk sumber data yang digunakan merupakan data sekunder. Selanjutnya, populasi yaitu perusahaan manufaktur subsektor makanan dan minuman. Untuk teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah purposive sampling, sehingga diperoleh sampel perusahaan sebanyak 9 perusahaan. Untuk pengolahan data menggunakan aplikasi Effius dan Effius versi 9 dan Microsoft Excel. Untuk teknik analisis data menggunakan teknik statistik deskriptif, yang kedua regresi linear berganda, dan yang ketiga uji asumsi klasik yaitu uji normalitas, uji multikolinearitas, uji heteroskedastisitas, dan uji autokorelasi. Untuk sampel penelitian yaitu perusahaan manufaktur subsektor makanan dan minuman yang terdaftar di Bursa Efek pada periode 2015 sampai 2019 berjumlah 26 perusahaan. Lalu untuk ada 17 perusahaan manufaktur subsektor makanan dan minuman yang tidak menerbitkan laporan secara lengkap selama periode 2015 sampai 2019, sehingga jumlah sampel yang layak diobservasi yaitu 9 perusahaan. Untuk periode pengamatan yaitu 5 tahun, sehingga jumlah data observasi sebanyak 45 data, dan ada outlier sebanyak 3 data, sehingga jumlah data yang diobservasi ada 42. Untuk perusahaan sampel yang digunakan ada 9, yaitu PT Tiga Pilar Sejahtera, PT Tribrayan Tirta, PT Wilmar Cahaya Indonesia, PT Delta Jakarta, PT Multi Bintang Indonesia, PT Mayora Indah, PT Prasida Aneka Niaga, PT Siantartop, dan PT Ultra Jaya Milk Industry and Trading Company. Untuk analisis regresi, yaitu nilai NP atau nilai perusahaan sama dengan alfa ditambah beta 1 dikali ABN CFO ditambah beta 2 dikali ABN produksi ditambah beta 3 dikali ABN disexpense ditambah beta 4 yaitu KI ABN CFO yaitu moderating variable KI dikali ABN CFO, yang selanjutnya ditambah beta 5 KI ABN produksi dan ditambah beta 6 KI ABN disex ditambah beta 7 size ditambah beta 8 leverage ditambah error.
Untuk selanjutnya masuk ke bab 4 yaitu analisis dan pembahasan. Di sini untuk statistik deskriptif dapat dilihat jika mean lebih tinggi daripada median, maka data atau nilai dari setiap variabel itu tergolong tinggi. Dan jika standar deviasi lebih tinggi dari mean, berarti itu variasi dari setiap variabel tergolong tinggi. Contoh di sini untuk nilai perusahaan, variabel NP meannya 2,48 sedangkan median 2,02 sehingga dapat dikatakan nilai perusahaan tergolong tinggi. Namun standar deviasi lebih tinggi dari mean yaitu 2,7 sehingga variasi pada penelitian ini tergolong tinggi. Selanjutnya yaitu model penelitian. Untuk mencari model penelitian yang cocok, yang pertama dilakukan uji Chow yaitu untuk menguji antara model common effect dan fixed effect. Untuk selanjutnya yaitu uji Hausman untuk menguji model fixed effect dengan random effect. Lalu selanjutnya ada uji Lagrange multiplier yaitu untuk menentukan model common effect dan random effect. Untuk di penelitian ini yang digunakan yaitu model common effect. Selanjutnya yaitu uji asumsi klasik. Yang pertama uji normalitas yaitu untuk menguji apakah residual data terdistribusi normal. Jika nilai probabilitas lebih dari 0,05 maka residual data sudah terdistribusi normal. Selanjutnya yaitu uji multikolinearitas digunakan untuk menguji apakah ada atau tidak korelasi yang tinggi antar variabel-variabel bebas. Jika nilainya lebih dari 0,8 maka terjadi masalah multikolinearitas. Selanjutnya yaitu uji heteroskedastisitas. Jika nilai probabilitas di atas 0,05 maka data penelitian tidak terkena masalah heteroskedastisitas. Untuk uji autokorelasi dapat dilihat dari Durbin Watson statistik yang nilainya yaitu 1,922 dapat diartikan ini tidak terjadi masalah autokorelasi. Untuk selanjutnya yaitu regresi linear berganda ini untuk mengetahui koefisien dari setiap variabel apakah berdampak pada nilai perusahaan berpengaruh positif atau negatif. Untuk selanjutnya yaitu koefisien determinasi dapat dilihat dalam tabel pada nilai R squared yaitu 0,776718 atau 77,67%. Itu artinya nilai perusahaan dipengaruhi oleh variabel bebas sebanyak 77,67% dan sisanya dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak masuk dalam penelitian ini. Untuk selanjutnya kesimpulan. Kesimpulan penelitian ini yang pertama yaitu abnormal CFO perusahaan memiliki pengaruh negatif terhadap nilai perusahaan. Artinya mampu menurunkan nilai perusahaan. Sehingga untuk kesimpulan ini hipotesis alternatif itu diterima. Selanjutnya abnormal production cost dan abnormal discretionary expense perusahaan tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap nilai perusahaan. Kesimpulan yang kedua yaitu kepemilikan institusional mampu memoderasi abnormal CFO dan abnormal production cost terhadap nilai perusahaan namun tidak mampu memoderasi abnormal discretionary expense terhadap nilai perusahaan. Selanjutnya, keterbatasan penelitian. Penelitian ini memiliki keterbatasan yaitu beberapa data dari perusahaan yang dijadikan sampel tidak menerbitkan laporan yang lengkap sehingga mengurangi jumlah sampel penelitian.
Dalam melakukan regresi variabel penelitian, terdapat kendala karena jumlah variabel dan jumlah sampel tidak sesuai dengan ketentuan program pengolahan data FPIUS. Lalu, angka-angka dari beberapa variabel terlalu besar sehingga terjadi kesulitan dalam penghitungan dan hasil output data. Saran saya untuk peneliti selanjutnya yaitu menggunakan sampel dari perusahaan di sektor berbeda, menggunakan periode waktu penelitian yang lebih dari 5 tahun, dan menggunakan variabel lain yang mempengaruhi nilai perusahaan sehingga dapat memperluas cakupan penelitian. Bagi peneliti selanjutnya juga hendaknya memperhatikan ketersediaan data di lapangan agar tidak mengalami kesulitan saat pengolahan data. Sekian presentasi skripsi saya. Saya menyadari masih banyak kekurangan pada skripsi ini. Dengan senang hati saya akan menerima masukan dan saran dari Bapak-Ibu dosen. Saya mengucapkan terima kasih atas waktu yang diberikan. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih Saudara Durinda Agianti atas presentasi. Ya, untuk itu kita berikan kesempatan kepada Bapak Didik untuk berikan tanggapan, masukan, atau pertanyaan terhadap skripsi Saudari Nur Indah ya. Nur Indah. Panggilan Nur atau Indah? Panggilannya Nur atau Indah? Nur Indah enggak apa-apa, Pak. Indah aja enggak apa-apa. Indah aja, Nur aja. Nur juga enggak apa-apa, Indah juga enggak apa-apa. Iya, enggak apa-apa, Pak. Anggi juga enggak apa-apa. Agi enggak apa-apa. Biasanya emang dipanggilnya Agi sih kalau Agi. Di... Oh, iya. Kalau di rumah Anggi, kalau di luar Nur. Sama Pak Agi juga. Oh iya, ya. Oke, silakan Pak Didi. Waktu dalam tempat Pak Sparta. Ya. Nur Indah. Baik, Pak. Judulnya apa nih? Earning Management ya? Iya, dampak real earnings management terhadap. Tadi saya lihat di ini ada biaya produksi, ada cash flow ya. Iya. Coba kenapa bisa larinya ke sana ya, earning management? Karena untuk menghitung earning real earnings management itu kan menggunakan teknik manipulasi dari produksi. Jadi itu kan dari misalkan cash flow operation dan production cost itu kan ada, bisa dimanipulasi dari itu, Pak. Dari CFO. Iya, CFO. Terus yang lainnya? Jadi ada produksi ya? Iya, production cost itu pengurangan beban produksi. Untuk yang discretionary expense itu pengurangan dari beban selling atau penjualan, general expense dan administrative expense. Jadi earning management kamu lihat dari tiga ini ya? Iya, dari tiga itu dan diambil untuk abnormalnya. Jadi tingkat abnormal itu diambil dari residual yang mencerminkan dari tingkat manipulasinya. Oke. Nah, sekarang abnormalnya perhitungannya seperti apa sih? Saya lihat. Sebentar, Pak. Yang apa setelah Pak NP itu normal? Ini untuk penghitungan dari CFO-nya. Jadi ada nilai dari CFO yang di apa namanya ada pada laporan keuangan perusahaan, ya. Lalu ini ada total aset min 1 yaitu total aset periode sebelumnya. Jadi kan saya ngambil dari 2015 berarti ini ada 1 dibagi total aset periode sebelumnya yaitu 2014. Lalu ada sales dibagi total aset pada total aset tahun sebelumnya dan ini ada selisih atau
ya selisih penjualan dibagi total aset pada periode sebelumnya. Jadi ini di-run melalui FUs dan didapatkan residualnya. Ini yang digunakan untuk menghitung. Untuk yang D1 katanya nol semua ya? Kenapa? Karena kan satu dibagi total aset, Pak. Total asetnya itu kan ada yang sampai 1 miliar kayak gitu, Pak. Jadi kan satu dibagi 1 miliar itu rata-rata 0,0 banyak gitu. Ini rumus dari mana itu? Yang mana, Pak? Yang ya. Total aset. Ini yang total, yang satu dibagi total aset. Oh, ini rumus dari penghitungan real earnings management-nya. Ada itu ya? Ada, Pak. Satu dibagi total aset tahun sebelumnya. Iya. Sebentar, saya lihat. Ini, Pak. Sebentar, sudah terlihat. Jadi cara menghitung CFO-nya kan ada B1 ditambah B2 dikali 1 dibagi TA T-1 dan seterusnya. Terus standar deviasinya ya, yang B3 tuh. CP. Pengaman deviasi. B3 ini, Pak, yang sales. Ini bukan, jadi kan saya kumpulkan data dulu, terus di-run melalui FUs dan didapatkan residualnya. Yang SIP itu apa? S itu sales, sales pada tahun 2015 dibagi total aset tahun 2014. Terus yang ini yang B4? B4 itu deltanya ya? Delta, ya, selisih dari dibagi TAIT lagi? Iya. Dibagi 0. Kok nol? Enggak nol. TAIT-nya tadi kamu berapa? Kan kalau yang nol tadi kan satu dibagi. Oh iya, terus dah. Terus yang produksi? Kalau yang produksi ini hampir sama, cuman ada penambahan di delta atau selisih dari T-1. Jadi ini menggunakan sales dari tahun 2014 dikurangi sales 2013. Sales dan produksi. Kenapa nggak pakai CGS? Sebentar, Pak. Kemudian dia produksi tuh. Iya. Sales. Itu rumus yang ini apa, rumus dari saya jurnal di Rochow durinya sih, Pak. Jadi yang SCP-nya dari total penjualan, dari total penjualan. Iya. Oke. Terus yang SG itu biaya. Oke. Iya, selling general and administrative expense. Tadi Excel lagi deh. Excel-nya lagi. Saya. Excel-nya ya, Pak. Sebentar. Ini, Pak. Itu masuk ke IPUS ya. Iya. Deskriptifnya aja. Deskriptifnya. Ini ya, Pak, sudah terlihat. NP itu apa? Nilai perusahaan. Rumus nilai perusahaan apa? Nilai perusahaan itu pakai rumus Tobin's Q, yaitu market value outstanding share ditambah total apa namanya?
Iya, lebih skill ya. Oke, lebih skill. Nah, sekarang minusnya 2,48 artinya apa? Gimana, Pak? Minusnya 2,48, iya. Terus maksimumnya 11, minimumnya 0,29. Iya. Lebih jelaskan yang itu minusnya apa? Untuk minimumnya itu kan 0,29, jadi nilai perusahaan pada data penelitian itu ada dua, hasilnya ada yang 0,29. Dan apa? Untuk nilai maksimumnya ada di 11,54. Perusahaan apa itu? Yang benar. Aku jelaskan ya deskripsinya. Oh iya Pak, sebentar. Untuk nilai minimumnya ada di PT Wilmar Cahaya Indonesia tahun 2015. Dan untuk nilai maksimumnya dimiliki oleh PT Multi Bintang Indonesia di tahun 2015. Abnormal cash flow-nya? Kalau abnormal CFO-nya itu yang nilai minimumnya ada di PT Itu yang min-nya itu angka tuh. Berapa itu satuan? Iya, minusnya itu angka. Jadi hasil dari residual dari CFO-nya itu minus. Itu dalam rupiah atau dalam mana? Kalau datanya dalam rupiah, tapi kalau ya, ini. Datanya dalam rupiah, abnormal juga dalam rupiah. Artinya. Iya. Oke, penjelasan itu artinya apa? Minus berapa? Tuh? Minus berapa? Minus. 2 miliar, triliun. Sebentar, sebentar ya Pak. Satu triliun. Seribu 1.934 triliun. Yang mana? Yang mediannya dari APN CFO. Ya, minusnya, minusnya 7 triliun gitu. Iya Pak. Deskriptif kamu bicara begitu nggak? Gimana Pak? Di deskriptifnya kamu bicara begitu nggak? Di deskriptifnya paling disebutin itunya aja sih Pak, nil apa? Misalkan yang minimumnya ada di perusahaan mana seperti itu. Berapa perusahaan mana itu disebutkan? Disebutkan. Perusahaan apa? Kalau yang abnormal CFO itu minimumnya ada di PT Prasida Aneka Niaga tahun 2017. Aneka Niaga sebesar berapa? Sebentar. Lagi ya. Ada di Excel-nya, Pak. Nah, kata ini yang kamu nanti didikan ya. Iya, Pak. Oke, lanjut ceritanya. Produksi juga sama ya. Produksi juga sama dan triliunnya. Iya, sampai yang moderating variabelnya kan KI dikali abnormal CFO, KI dikali abnormal produksi production dan KI dikali discretionary expense. Terus bisa lagi tadi. Mohon maaf Pak, gimana? Itu selainnya lagi, oke. Okay. Jadi yang moderating itu yang? Yang moderating itu ada di yang KI ABN CFO, KI ABN produksi, dan KI ABN size. Size itu? Nah, sekarang yang size. Size yang menggunakan size. Size itu menggunakan logaritma natural dari total aset. Artinya 2,85 atau 2,85? Balikan aja. Itu kan logaritma ya? Iya. Dirupiahkan berapa? Kalau dirupiahkan berarti ada di misalnya. Totalnya itu ada ini Pak,
9 miliar. 9 miliar. 9 miliar jadi berapa kalau di logat? Jadi 2,08. Jadi deskripsinya kamu nanti bicara tentang miliarnya ya. Oh iya, Pak. Ya. Terus yang di leverage kamu menggunakan apa? Kalau leverage menggunakan debt to equity. Ya. Yang debt equity itu kok minus 0,35 dapat minus. Ini ya, Pak. Karena total equity-nya pada tahun 2017 itu AISA itu minus. Jadi dari datanya memang total equity-nya itu minus. Ini kamu uji apa lagi? The descriptive normalitas. Iya, normalitas. Normal, Pak. Karena probabilitasnya kan di atas 0,05, sedangkan penelitian ini probabilitasnya itu di 0,98. Tadinya sebelum ada outlier itu nggak normal, jadi makanya ada 3 data yang di outlier. Hipotesisnya? Hipotesisnya, pengujian hipotesis. Pengujian hipotesisnya. Ada di, ya ini, Pak. Drafting shape, oh ya. Gimana, Pak? Coba jelaskan yang pertama dulu tuh, yang konstanta. Konstanta. Yang apa-apa. Gimana, Pak? Mohon maaf, kurang jelas suaranya. Ya, nggak apa-apa, silakan. Kamu jelaskan konstanta, jangan apa-apa. Oh, silakan. Kalau misalkan konstantanya itu kan minus 13,388 ya, Pak. Jadi misalkan variabel lainnya itu konstan, itu nilai perusahaannya turun sebesar 13,388. Seperti itu. Terus misalkan yang abnormal CFO juga, misalkan yang lainnya tetap, berarti nilai perusahaannya berkurang. Jadi jika tandanya negatif, itu akan mengurangi nilai perusahaan. Jika positif, itu menambah nilai perusahaan. Ya. Oke. Ujian hipotesisnya gimana? Yang ini. Yang mana, Pak? Yang kamu kerjakan. Oh, kalau hipotesisnya kan ada kalau hipotesisnya itu harusnya abnormal CF, hipotesis alternatif itu hipotesis abnormal CFO harus memiliki dampak negatif terhadap nilai perusahaan. Seterusnya dengan abnormal produksi juga hipotesisnya memiliki dampak negatif atau ya dampak negatif dari nilai dengan terhadap nilai perusahaan. Untuk abnormal discretionary expense juga memiliki dampak negatif dari nilai perusahaan. Untuk yang KI ABN CFO atau moderasinya, hipotesisnya kepemilikan institusional mampu memoderasi dampak dari abnormal CFO terhadap nilai perusahaan. Untuk yang abnormal selanjutnya, kepemilikan institusional atau KI memoderasi abnormal produksi terhadap nilai perusahaan, dan yang terakhir yaitu kepemilikan institusional atau KI memoderasi pengaruh atau dampak negatif dari abnormal discretionary expense.
Coba tadi rumusan masalahnya apa, Om? Nih? Rumusan masalahnya. Enggak. Rumusan masalahnya. Apakah real earnings management berpengaruh negatif terhadap nilai perusahaan? Dan apakah kepemilikan institusional jawabnya gimana? Untuk hasil penelitiannya yaitu real earnings management yang menggunakan abnormal produksi, abnormal CFO itu berpengaruh negatif, sedangkan abnormal production cost dan abnormal discretionary expense itu tidak berpengaruh negatif. Oke, tadi ada di keterbatasan, coba lihat sana. Nah. Iya, Pak, sebentar. Di keterbatasan. Nah, sekarang di keterbatasan ada pertanyaan saya nih, yang kedua. Yang seharusnya bagaimana tuh? Keterbatasannya, Pak. Jadi jumlah datanya itu, jumlah perusahaannya itu kan 9. Sedangkan sebelumnya penelitian ini tuh ingin menggunakan 2 variabel moderasi, yaitu kepemilikan institusional dan kepemilikan manajerial. Namun saat di proses menggunakan FIUs itu jadinya jumlah variabelnya itu melebihi dari data perusahaannya, kan perusahaannya ada 9, jadi itu tidak memungkinkan untuk dijalankan seperti itu, Pak. Jadi dikurangin jadi cuman kepemilikan institusional aja. Yang nomor 2 atau yang nomor 2, ketentuan program pengelolaan data EPS seperti apa ketentuannya? Iya, jadi kan kalau misalkan mau menguji itu variabel tidak boleh melebihi dari sampel perusahaannya, jumlah dari cross sectionnya. Sampel perusahaannya sini berapa? Ada 9 sampelnya. Terus untuk variabel real earnings management-nya kan 3. Lalu jika menggunakan KI dan KM itu jadi variabel moderasinya itu ada 6. Jadi kan udah 9 ditambah variabel kontrolnya ada 2, 11. Jadi itu melebihi dari 9. Makanya tidak bisa, Pak. Dikurangilah menjadi menggunakan kepemilikan institusional saja. Oke. Terus itunya sarannya? Sarannya mungkin menggunakan ini ya, Pak, sampel perusahaan yang lain. Kalau saya kan subsektor makanan dan minuman itu kan cuma 26 perusahaan, dan mengganti tahunnya biar laporan keuangannya itu tersedia seperti itu, Pak. Data penelitian kamu tahun berapa? 2015 sampai 2019. Sebelum COVID ya? Iya, sebelum COVID, Pak. Oh, sebelum COVID, oke. Terakhir, saya pengen lihat abstraksinya apa tuh? Abstrak penelitian kamu. Abstraksinya, sebentar, Pak. Oke. Iya. Ini, Pak. Tujuan mengetahui ya, Mas. Terus ya, oke. 9. Iya, terus sebenarnya. Oke, cukup deh. Makasih, Pak Sparta. Baik, terima kasih, Pak Diki. Ya. Terima kasih, Pak Didik. Berikutnya saya lihat, coba lihat hasil penelitiannya ditampilkan PowerPoint tadi, Mbak. PowerPoint.
yang korbannya, Pak. Ini untuk analisis statistik deskriptifnya. Regresi mana regresi? Gimana, Pak? Regresi, regresi, ya, regresi. Regresinya. Ini, Pak. Kamu persamaan satu ya? Bagaimana? Persamaan cuma satu kan? Iya. Ini dependent variable-nya apa? Berdasarkan. Dependennya nilai perusahaan. Oh, ini perusahaan, ini perusahaan. Ya. Itu dependennya ada ABN itu apa sih ABN? Abnormal, Pak. Oh, normal. ABN itu Abnormal. ABN pro itu apa pro? Production cost. Kalau abnormal itu cost per operating. Iya. Kalau pro production cost. Iya, kalau this X itu discretionary expense. Ya, kalau KI ABN itu apa? Beda dengan ABN CFO. Oh, itu kan kita saya menggunakan variabel moderasi ya, Pak. Jadi variabel moderasinya itu kan kepemilikan institusional. Jadi untuk mengujinya itu KI dikali dengan abnormal cash flow operation. Tapi KI sendiri nggak ada. Bagaimana? KI sendiri nggak disebutkan. KI sendiri KI terhadap apa terhadap ini? Terhadap nilai perusahaan. Ya, KI sudah ada juga. Karena kan hipotesisnya itu KI itu memodelasi pengaruh dari abnormal CFO. Iya. Makanya. Biasanya kemoderasi itu KI sendiri ada juga, KI kali IBM ada juga, biasanya gitu. Kan untuk uji apa moderasi itu enggak di situ juga. Tapi kalau di satu kan enggak diuji apakah dia KI itu moderasi itu bukan, tapi harus KI ada juga KI sendiri. Karena penting nih, saya sadar. Misalnya KI sendiri ada, saya ada. Lo kalau KI sendiri nggak mempengaruhi terhadap nilai perusahaan, itu salah satu syarat apakah ada pantas berrating atau enggak. Ya, Oh. satu pengaruh juga, pengaruh mungkin nggak begitu itu. Moderasi sama seperti misalnya memoderasi itu kan memperkuat kan memperkuat hubungan. Jadi kalau seandainya saya bisa kamu IPK kamu itu IPK apa dipengaruhi oleh apa contohnya bisa kinerja kamu kinerja kuliah kamu dipengaruhi oleh cara belajar itu independen independen tapi di samping PK itu juga kinerja itu juga dipengaruhi oleh variabel lain bisa pacarmu nah apakah pacarmu ini bisa memoderasi cara belajar kamu dengan kinerja IPK bisa enggak itu saya syaratnya harus mempengaruhi kinerja IPK itu kan kalau nggak pengaruh nggak bisa juga terus ada dia sendiri ada dia sendiri kan sendiri dia ada juga terus dia sebagai moderasi memoderasi apa pacar dan kamu cara belajar juga ada gitu. Seperti itu harusnya Oh, begitu ya, Pak. ya seperti itu kamu baca moderasi itu ya. Berarti KI itu diperlakukan sebagai independent variable. Ya sendiri sendiri ya sendiri ya kenapa KI itu sebagai moderasi hubungan abnormal CFO terhadap terhadap itu terhadap kinerja apa kenapa itu Karena rasa kan suka curinya apa itu kalau kepemilikan institusional itu kan kepemilikan yang dimiliki oleh institusi ya Pak. Jadi itu mampu kan ini kan tentang manipulasi laba. Jadi misalkan KI-nya itu maksudnya kepemilikan institusional itu digunakan itu dapat meminimalkan untuk kecurangan atau manipulasi datanya. manipulasi data itu ABN CFO. Iya, Pak. Jadi kan abnormal CFO ini kan didapatkan dari residual data dari CFO. Yeah. Jadi kamu kalau residual data kamu ngolahnya gimana tuh? Dapatkan angka residual.
Jadi kan kita pertama itu mengolah dari CFO-nya diregresi, nanti residualnya itu yang masuk. CFO regresi ke kinerja. Regresi CFO aja, Pak. Iya, regresi CFO dependen apa? Dependen dalam regresi itu dependennya apa? CFO-nya. CFO itu dependennya CFO. Independennya itu ada, sebentar Pak, saya tunjukkan. Ini Pak, yang satu min TA, satu dibagi total aset tahun sebelumnya, terus sales dibagi total aset tahun sebelumnya, dan delta atau selisih dari sales dibagi total aset tahun setiap tahun kamu regres per tahun. Ini kan ada dikumpulkan data. Ini kan maksudnya residualnya misalnya tahun Aisyah 2015. Iya, diregresi setiap tahunnya. Pakai datanya data apa? Data bulanan. Ini tahunan 2015. Kalau aku bisa satu residualnya 2015. Gimana caranya? Oh, regres gimana caranya? Kan ini kan total asetnya, terus nanti kan, ini kan kamu waktu meregres aldo mari residual itu aldo dapat residual kan kamu regres ya apa apa nomor case code dengan dependent variable tadi itu kan variable mana ini B1 B2 B3 ya independennya CFO ya itu independennya. Nah kalau kamu ciri residual per tahun berarti kan setiap tahun kamu regres tuh iya Pak dengan data data satu observasi aja. Apa datanya? Data untuk meregres tahun 2015 itu dari mana datanya? Data. Yang ini, Pak. Berarti satu data dong. Iya. Hah? Ini kan total dikumpulkan dulu datanya dari total aset, total debt kayak gitu, Pak. Nanti terus di jadikan satu min satu dibagi total aset hasilnya sekian. Saya tahu kan kamu regresi tahun 2015. Iya. Berapa observasi itu 2015 regresinya? Ini ada 9. Kan 9 perusahaan. 9 perusahaan. Ini tuh residualnya sama tuh, residual 2015 Aisyah sama Alto sama residualnya. Beda, Pak. Beda, berarti kalau beda enggak satu regresi dong. Iya. Bagaimana dapat itu residual? Iya, ini kan ngerannya dari Kamu ngeran, sorry. Kamu ngerannya itu senangkap kamu ya, residualnya. Jadi kamu ngeran semua apa CFO terhadap ini satu data. Satu kali. Data sudah data ya. Data dapat dari residualnya. Iya, Pak. Residual itu yang sebagai abnormal. Abnormal CFO. Abnormal CFO. Iya. CFO ya. Jadi abnormal CFO. Nanti yang abnormal apa? Yang production cost juga sama. Sama, iya. Ini juga yang SGA itu atau discretionary expense. Kecurangan karena penyimpangan. Iya, Pak. Penyimpangan dari apa? Ya CFO penyimpangan itu kadang nggak juga sih, tapi nggak apa-apa lah ya. Dicari jelasan penyimpangan. Jadi dari situ nanti kamu penyimpangan itu hubungan dengan kebijakan institusi apa? Penyimpangan terhadap kinerja kan? Iya Pak. Kenapa kebijakan institusi sebagai moderasi? Logaturi mana? Bagaimana Pak? Mohon maaf bisa dijelaskan. Logaturi yang kamu gunakan, grand theory kamu gunakan, kenapa kebijakan institusi itu bisa moderasi hubungan penyimpangan terhadap kinerja? Penyimpang CFO, penyimpang ada tiga penyimpangan itu. Normal. Jadi kepemilikan institusional itu kan merupakan good corporate governance ya. Tahu. Iya Pak. Jadi jika menerapkan good corporate governance itu kan, jadi mampu memoderasi atau mampu memoderasi dari dampak penyimpangan tersebut terhadap nilai perusahaan. Kalau itu artinya tuh kalau apa generik seperti tapi cerita seperti apa mampunya gimana
Kalau generiknya seperti itu, formulasi kan mampu mengurangi penyimpangan. Gimana aku bisa mengurangi mampu mengurangi penyimpangan? Gimana ceritanya tuh? Coba kamu ceritain. Oh, begitu ya, Pak. Bentar. Memang begitu kan, begitu. Kamu judulnya udah tahu, tapi bagaimananya saya ingin tahu juga tuh. Bukan oh begitu, sudah nggak percaya itu. Saya ingin tahu juga. Oh begitu, berarti kamu cepat lancar jawab kan? Mana? Saya tunggu jawaban kamu yang lancar. Jawabannya oh gitu. Mana? Jawabannya mana? Yang lancar. Kenapa? Iya. Jadi kan ini untuk hasil dari regresi linearnya. Saya nggak perlu hasil logika teori, saya tanya. Nggak hasil tutup dulu. Logika teori kenapa kebijakan institusi itu bisa mempengaruhi penyimpangan, mempengaruhi hubungan penyimpangan terhadap kinerja. Kenapa itu? Oke, itu saya ingin tahu dari kamu. Cerita, cerita teorinya memang seperti itu. Saya tahu teori bisa kebijakan institusi itu makin tinggi, makin kuat kebijakan institusi, makin bisa mempengaruhi penyimpangan, penyimpangan itu. Gimana cerita itu? Logika teori coba cerita. Kalau memang oh gitu 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 ya saya ingin tahu ya biasa enggak oh gitu sebab kamu suka pengamat kayak itu dan coba coba jawab aja deh bentar ya Pak pertanyaan saya itu 1 sama 1 2 kenapa 1 sama 1 2 jawab deh jawab juga pertanyaan tadi itu kenapa itu bisa memoderasi moderasi apakah memperlemah memperkuat. Kalau berkuat kenapa memperlemah kenapa teori-teori ini bukan hasil bukan hasil teori. Oh, iya Pak. Nah, kamu tunjukkan di bab 2 mu penjelasan itu. Jadi untuk kepemilikan institusional itu kan termasuk proxy dari good corporate governance di sini untuk prinsip-prinsip yang ada di good corporate governance itu ada transparansi atau keterbukaan nah, informasi. Kamu jelaskan aja yang dibacakan. Kenapa? Iya Pak, jadi kan setelah dari penelitian sebelumnya itu kan good corporate governance itu kan mampu menaikkan nilai perusahaan. Jadi jika perusahaan yang melakukan penyimpangan tapi melakukan menggunakan memiliki good corporate governance itu mampu memoderasi dari dampak negatif penyimpangan tersebut. Itu kenapa sih? Perlu jawab kenapa? Ya, karena itu Pak. Jadi kan dari good corporate governance itu kan ada 5 prinsip yaitu transparansi. Saya tahu kenapa perusahaan institusi itu bisa mengurangi dampak kecurangan terhadap kinerja. Ada apa? Cerita deh. Jangan lihat prinsip, saya sudah tahu prinsip. Saya berapa tulisan tentang itu, tentang GCG tulisan itu. Tapi yang perlu saya ingin tahu itu kenapa gitu. Misalnya saya bisa mempengaruhi istri saya. Ya. Jawab kamu, udah kamu apakah suaminya? Ya kenapa saya bisa mempengaruhi? Bisa ada apa gitu. Ceritalah, cerita ada narasi yang penting yang kamu cerita sama saya, kenapa? Gitu. Jangan kembali konsep dasar lagi. Kenapa itu? Si apa Nurinda ingin tahu ini kenapa? Iya Pak, karena kepemilikan institusional kan merupakan kepemilikan dari pihak institusional ya. Jadi semakin besar kepemilikan institusional itu mampu menarik Pak? Kayak kepercayaan masyarakat terhadap perusahaan tersebut seperti itu. Kemudian masyarakat hubungan dengan bisa mengurangi kecurangan itu gimana ceritanya itu? Karena kan memiliki kepemilikan institusional itu ikut mengontrol dari laporan keuangan tersebut. Mengontrol laporan keuangan ya itu mendekati itu mengontrol laporan keuangan. Cara mengontrol keuangan gimana? Cara yang mengontrol itu gimana? Ya kan melihat dari laporan keuangannya ya Pak, mungkin ada kecurigaan-kecurigaan yang terus terjadi pada CFO dan production cost atau discretionary expense, maka nanti kepemilikan institusional ini mungkin menegur atau melakukan tindakan atau peneguran terhadap manajemen perusahaan sehingga itu, mengurangi jawabannya gitu yang mendekati seperti itu jangan
Iya, baik, Pak. Nah, ini hasil gimana? Nah, hasilnya, coba hasilnya, regresinya. Kalau hasilnya itu yang tapi tolong tolong kamu itu ya, kamu tolong coba ditambahkan variabel sendiri gimana terhadap kinerjanya. Iya, Pak. Jangan, harus modelasi seperti sendiri dulu gimana. Kalau sendiri tidak bisa ngapain kinerja, gimana untuk orang lain terhadap kinerja. Nah, coba di hubungannya positif ya. Harus iya upah positif. Positif kalau CFO itu positif, positif itu kalau iya positif kalau yang jadi dia bisa mengurangi apa khusus Pak? Kalau kecurangan makin tinggi, kinerja makin rendah. Iya Pak. Dampaknya kalau kecurangan iya kecurangannya semakin tinggi maka nilai perusahaannya semakin rendah. Jadi dia apa memper kalau memper memper kalau negatif berarti kan berkuat berkecurangan. Iya Pak, karena kan dari sirunda kecurangan, waduh, sorry, dampak negatif bisa menurunkan dampaknya, dampak kecurangan terhadap kinerja. Harusnya kan kecurangan terhadap kinerja itu dampaknya apa? Negatif ya? Iya negatif. Negatif, jadi negatif juga, berarti semakin berkuat dong. Iya Pak, jadi di. Tapi mati, berarti teori kan memperlemah, yang berkuat. Kalau di hasil penelitian saya ini, yang kepemilikan institusional itu mampu memoderasi pada abnormal CFO, sedangkan yang memperkuat atau memperlemah? Kalau memperlemah. Memperlemah. Kalau nggak ada, kalau nggak ada ke apa kepemilikan institusi, hubungannya apa CFO itu? Positif, negatif kan? Negatif. Dengan adanya kalau negatif apa? CFO itu tinggi. Nilai perusahaannya sebenarnya. Kinerjanya turun. Iya Pak. Sama ke institusi malah jadikan positif ya, positif iya. Artinya begitu tinggi kerja juga tinggi, masih itu turun kerja turun kinerjanya dia mengurangi bertambah bertambah gimana tuh maksudnya? Jadi kan misalkan kalau dari hasil regresinya sendiri positif maksudnya apa itu? Kalau positif itu kan menambah nilai perusahaan, menambah nilai perusahaan iya, atau menaikkan nilai perusahaan. Padahal hasilnya tadi negatif ya, sekarang menambah. Iya Pak. Kalau yang si apa yang produk ini produktivitas apa? Produktivitas. Production cost. Production cost. Beban. Tadinya berapa? Positif, sekarang negatif. Positif, negatif. Berarti dia bisa memperlemah. Berikut itu memperlemah. Memperlemah. Hah? Memperkuat. Dia tadinya positif. Iya Pak. Positif ya. Kenapa CFO sama production itu apa keberlawanan itu? Apakah kecurangan production cost itu malah akan meningkatkan kinerja? Kenapa? Hasilnya kan apa kecurangan production cost itu meningkatkan kinerja kan positif kan? Iya Pak. Kenapa tuh? Bukannya memperlemah, bukannya negatif, bukan untuk kinerja. Kenapa meningkatkan kinerja? Berarti kalau misalkan hasil regresinya itu positif, berarti itu kan meningkatkan nilai perusahaan. Jadi itu tidak memiliki dampak negatif terhadap nilai perusahaan. Kalau kecurangannya naik, kinerja naik. Kenapa tuh? Kok positif itu artinya? Kecurangan naik, kinerja naik kan? Iya Pak. Karena di CFO itu kecurangan naik, kinerja turun. Tapi produksi kos kok bisa sebaliknya? Karena nah, kenapa? Karena produksi production cost itu kan mengurangi pengurangan beban produksi. Itu berarti akan menambah laba dari perusahaan. Kalau kecurangan produksi kos apa? Cuma sih kosnya apa? Mbak, kosnya tambah tinggi atau tambah rendah? Kosnya tambah rendah, dikurangi, pengurangan beban. Itu bukan kecurangan nama itu. Itu malah menguntungkan tuh. Ingat kos analisis ya? Analisis kos varian ada ingat di kursi biaya. Itu malah bukan begitu ya. Kalau kecurangan biaya itu kan menaikkan biaya, kecurangan revenue menurunkan revenue. Kecurangan itu kalau kecurangan menurunkan biaya bukan curang namanya, itu bagus malah
Alhamdulillah, alhamdulillah sekali itu ya. Curang bayar, tapi ya turun Pak. Alhamdulillah dong curang bayar turun. Bukan curang nama itu. Aneh kan itu. Jadi karena apa? Karena logika-logika yang mengatakan residual sebagai curangan perlu dipertanyakan itu ya. Ya. Karena bukan karena itu kecurangan. Jadi residual itu bukan karena kecurangan, mungkin arbitrasi dengan perba lain. Gitu. Ada ganggu-ganggu di perba lain yang enggak ada hubungan dengan kecurangan, bisa jadi seperti itu. Baik, Pak. Tapi di penelitian akuntansi kan memaksa-maksain itu ya. Jadi enggak masuk akal tuh hasilnya. Enggak masuk akal. Sama seperti risiko. Risiko itu kalau seandainya kan selalu negatif dengan kinerja. Selalu negatif. Tapi begitu hasilnya positif bisa dijelaskan. Bisa dijelaskan. Tapi ini nggak bisa dijelaskan. Bisa dijelaskan kan? Nah, kalau bisa dijelaskan hasil seperti ini, ada sesuatu ini yang memaksakan basic theory terkait dengan kecurangan yang refleks yang kecurangan dengan proxy residual itu residual ya residual itu belum tentu kecurangan itu ya. Baik, Pak. Itu jadi aneh, jadi kamu menjelaskan akan belepotan tuh menjelaskan kecurangan case pro berdasarkan residualnya ya kecurangan dari forcing cost ya forcing cost dan this apa this expense. Apalagi kalau dilihat dari dampak moderasi, kalau CFO dari negatif positif dan dari kalau yang produksi dari positif dan negatif ya negatif itu bisa dijelaskan kenapa negatif, maksudnya dia menguatkan itu menurunkan. Kalau negatif itu menurunkan berarti kan menurunkan gimana itu, jadi turun dampaknya dari positif itu jadikan negatif apa positif. Tapi kan kalau kecurangannya makin tinggi, kinerja baik kan aneh, gitu. Aneh kan? Itu dikurangi, ngapain dikurangi moderasi? Udah positif, udah bagus, kecurangan itu bikin bagus kinerja. Lalu ngapain dilakukan moderasi lagi? Masa dikurang lagi kan bodoh itu. Misal kamu itu sama keluarga berdampak positif, kamu naik prestasi, uang makin banyak ke keluarga. Itu dimoderasi oleh si Badu, moderasi lah menyebabkan kamu makin kaya makin miskin keluargamu. Akan aneh itu masuk akal gimana sih? Ya. Ya kan? Iya, baik. Moderasi gimana tuh? Jadi si moderasi ini orangnya apa antagonis apa antagonis ya. Dampak negatif tuh. Dampak negatif enggak bisa moderasi. Moderasi moderasi negatif ya, itu. Jadi memang memanai hasil itu harus hati-hati itu, apalagi teori nggak kuat. Teori nggak kuat itu bikin belepotan sih sebenarnya. Apalagi terjadi apa perbedaan hasil seperti ini. Ya. Harusnya kan ini kalau case flow operating itu kan harusnya kan dia itu case flow operating ya. Kalau dia apa jadi penyimpangan, berarti case flow operating kan turun. Ya, itu yang turun. Nah, kalau ada penyimpangan. Kalau dia naik kan bagus ya. Kalau naik kan bagus. Kesempatan itu naik itu bagus. Kalau memang turun harusnya. Ya. Kalau dia turun, kerja turun kan? Dia turun. Ya. Kalau itu kerja turun. Nah, ini malah kerja naik malah. Nah, kan aneh. Nah, susah menjelaskan ya. Susah menjelaskan. Itu. Jadi maka saya ingin tahu sebentar. Halo, tunggu Ti. Lo tiba. Tunggu di mana? Ayo, Ti. Tunggu Ti. Iya. Iya, Ti. Jadi itu ya Mbak ya, jadi tolong kamu nanti tambahkan penjelasan yang aneh-aneh itu ya. Nggak maksud logika itu ya. Ya. Baik Pak. Nah ya, mungkin di teorinya kamu sampaikan juga nanti. Jangan lupa tambahkan KI saja ya, KI saja terhadap kinerja ya. Terus tambah KI lagi. Itu aja saya sampaikan, makasih. Semoga terima kamu kasih, sukses. Baik, terima kasih. Memang susah memaknai hasil yang seperti ini, yang aneh-aneh ini. Ya. Terima kasih banyak. Sebanyak itu beberapa penelitian yang penelitiannya apa pengukuran sangat rumit ya. Begitu tanya nggak ngerti itu. Rumit di kuadran satu nggak jelas logika sampai di mana. Banyak sekali itu ya. Jadi kadang apa karena itu beda kalau kita ngambil jurnal. Jurnal itu kan nggak gitu dalam ya. Filosofi nggak dalam. Padahal kita menggunakan jurnal. Makanya
kalau mau dalam bacalah grand theory yang dari buku ya, dari filsafat-filsafat itu ya, yang ilmu aslinya, pergi macam curug-curug itu nggak ada, susah menjelaskan ya. Kalau kita menguasai berarti berarti kita bukan bidang ilmu kita, jangan lanjutkan penelitian seperti itu ya. Bukan bidang ilmunya, kayak kamu nih nggak usah jelaskan, berarti bukan bidang ilmu kamu itu ya, bisa teruskan sebenarnya. Karena kamu hanya tahu kulit-kulit aja, kamu peliti begitu didalami hasilnya nggak bisa jelaskan. Tinggal balas, nggak apa-apa lah, satu kan biar apa adanya. Ya, itu aja, terima kasih. Ada silakan Mbak Nova. Baik Pak, Pak terima kasih atas masukannya. Nur Indah dari saya setuju ya, ini kamu ketinggalan nih ngeran si KI-nya sendiri itu. Kalau punya variabel moderasi itu, dia harus ada sebagai variabel independen sendiri baru sebagai moderasi. Jadi nanti kamu koreksi nih, sajikan ulang ya yang ada variabel KI-nya sebagai independen variabel baru setelah itu dimoderasikan, ya. Ini kalau moderasi itu seperti itu cara regresinya ya, ini nggak begini gitu. Ya, anak di run ulang terus sajikan lagi dengan data dengan output yang bagus ya. Baik, dari saya itu Pak Sparta. Ya, terima kasih banyak Mbak Nova. Pak Edi masih ada Pak Edi? Sudah Pak. Sudah, oke, terima kasih banyak. Oke Mbak Indah, persilakan keluar sebentar ya. Kita ya, oke, terima kasih. Ya baik sebentar Pak. Ini di apa di stop share aja. Ya sebentar saya. Oke, terima kasih. Izin brief sebentar ya, ya Pak. Ya. Ya. Kita diskusi bertiga. Ternyata alhamdulillah berkat doa bapak ibumu, doa orang-orang yang kamu pernah berikan santunan ya, doa dari orang-orang yang pernah kamu apa proper dengan baik, maka hari ini kamu lulus dengan nilai A minus ya. Alhamdulillah, terima kasih Pak. Bersyukurlah, bersyukurlah Bu Nova, Pak Didik ya, yang telah memberikan A minus. Ya. Sama saya boleh kamu bersyukur, boleh enggak ya. Jadi terserah kamu deh. Ya. Bersyukur Pak. Nah ini mungkin pertemuan terakhir kita ya. Terakhir kita mungkin setelah ini nggak ada pertemuan lagi. Mungkin pertemuan lagi di Zoom saya nanti. Saat kamu melakukan perubahan nanti harus pakai Zoom saya harus tanya-tanya itu ya, perubahannya. Baik Pak. Nah, itu setelah itu mungkin kamu akan pergi kemana nggak tahu juga itu ya. Biasa kalau pengalaman sebelum tujuh dosen datangan skripsi adalah pertemuan terakhir dengan mahasiswanya. Mungkin sekitar 90% itu pertemuan terakhir. Mungkin 95% gitu pertemuan terakhir saat datangan skripsi. Wisuda juga kadang nggak ketemu ya. Nggak ketemu kan wajah mirip semua. Wisuda itu perempuan itu wajah mirip semua. Pakai make up mirip semua. Saya nggak bisa bedakan mana bimbingan saya mana nggak waktu wisuda itu. Nah, mirip semua ya. Nah, itu. Kalau cowoknya bisa bisa sebedakan karena nggak di make up perempuan itu susah. Ya. So, Mbak Nova susah sebedakan. Mbak Nova mana? Mbak Nova mana? Mirip semua. Ya. Makanya kalau bimbingan saya perempuan waktu wisuda jarang foto saya nggak ngerti mana bimbingan saya hilang semua kayak hilang di telan bumi. Ya. Itu yang saya sampaikan. Jadi selamat, mudah-mudahan kamu sukses di karir. Kerja di mana, Indah? Sekarang sedang di Jawa Tengah, Pak. Oh ya, Jawa Tengah nih. Suami Jawa Tengah juga? Belum nikah, Pak. Apa? Oh, belum nikah? Belum. Oh, belum nikah. Oh, kata. Belum, Pak. Oh iya iya. Udah dapat jodoh yang baik. Minimal jodoh kamu tuh mirip-mirip saya lah ya. Baik Pak. Ya, mau nggak mirip sama saya judulnya? Mau nggak mirip saya? Mau nggak mau judul mirip saya? Eh Pak Sparta itu family man loh. Iya. Susah loh nyari yang kayak Pak Sparta itu. Nggak apa tuh bahasanya, nggak pecicilan gitu sama wanita-wanita. CIE. Ya kan istri cukup satu buat Pak. Ya. Oh betul Pak. Susah ya. Tuh nyari pria-pria ya. Begitu sekarang tuh susah. Aduh, masa sih? Aduh, Mbak Nova ini pintar banget muji nih. Ya. Ya, itu yang saya sampaikan. Jadi selamat ya, mudah-mudahan kamu sukses. Dan berikutnya saya sampaikan. Oke. Silakan Pak Didi, nasihat terakhir bagi Indah. Ya, cukup ya, Pak. Cukup ya. Mbak Nova, nasihat terakhir. Cukup juga. Ya. Saya selamat ya, Indah. Udah cukup. Menyelesaikan seluruh rangkaian selama pendidikan kamu di IBS, pesan saya tetap rendah hati ya, jangan rendah diri.
jangan berpuas diri, terus terus belajar, jangan cuman berpuas diri dengan hanya S1 ya. Terus kembangkan potensi diri kamu. Jangan lupa nanti isi tracer SADI IBS ya. Baik. Jadi kalau nanti ada survei dari kemahasiswaan dan alumni, nah tolong diisi. Nanti saya cek kalau nggak ngisi, awas kamu ya. Baik, Bu, nanti saya isi. Sekali lagi selamat, salam untuk kedua orang tuanya ya. Selamat, selamat Bu Indah. Terima kasih Pak sudah datang ke kesempatan ini, Pak Didik juga. Mbak Ulan, terima kasih atas upaya itu sampai Indah sampai sidang skripsi hari ini. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Nova ya, Pak Didik. Ya Pak, terima kasih Pak, Pak Didik. Terima kasih Mbak Ulan. Terima kasih Pak Didik. Jangan lupa revisinya ya. Iya, baik Mbak. Dan ulang itu ya, tambahin variabel KI-nya itu tinggalan tuh ya. Yuk. Iya, baik. Terima kasih Bu Nova.